Iki jadi sarsor guys. Assalamualaikum. Dalam kesempatan kali ini kita akan unboxing produk yang sangat bermanfaat untuk petani sayur, terutama petani sayur cesin atau sawi hijau. Oke, dibayangkan saja ya, semai biji cesin segini satu-satu kalau disebar itu kena hujan banyak yang mati. Kalau apa langsung ditanamkan tidak memungkinkan kan, biasanya kan disebar dulu, tapi kalau musim hujan kayak gini nih kena hujan banyak yang busuk. Oh ya, ini contoh saja ini ya, biji cesinnya ini, biji sawinya ini contoh saja ini. Kalau yang biasa ditanam itu kan yang bermerek kayak tosakan dari Panamerah, ini buat pakan kenari saya, ini bukan untuk ditanam tapi buat contoh saja. Soalnya saya belum buka yang bermerek tosakan, belum saya buka. Nih loh kenari, nggak percaya. Saya punya kenari banyak ini. Paut-paut itu pakannya itu biji sawi. Ya, bisa dibayangkan masukkan lubang satu-satu, masukkan biji sawi satu-satu ke tray kayak gini. Ini satu tray ada 200 lubang ya, bisa dibayangkan kan? Ora telaten ora. Nah, kita sekarang ada alatnya. Ini alatnya seperti ini, guys. Nanti kita unboxing bersama-sama. Ya, cari tempat yang agak tenang. Selanjutnya kita unboxing sama apa, melihat tingkat kepresisiannya kayak gitu, guys. Apa tepat di lubang itu. Tapi ya sementara kita pakai biji sawi curah kayak gini, soalnya belum buka yang bermerek. Tray spider ternyata ini bermerek, guys. No kaleng-kaleng, guys. Oh, alah. Tak kira ini buatan apa ya, bengkel apa gimana, ternyata ada mereknya. Wih, keren. Seperti ini, guys. Nah, kayak gitu caranya. Oh, tinggal digerakkan kayak gini. Yuk. Oh iya, iya. Ini ya. Ini kan ada dua lapisan ini. Akrilik ini ada dua lapis. Yang atas ini buat tempat masuk bijinya. Terus kalau digeser kayak gini, bijinya jatuh ke tray. Ya, kita lihat apa presisi. Oh ya, tepat guys. Nah, agak geser ke sini ya. Nah, oh, kayak gini ya. Ini ukurannya tepat. Ini lubang juga bisa diatur pas di tengah. Ini nanti jatuhnya apa di tengah-tengah tray, nanti tinggal di ini kayak gitu. Oh, yang di apa diatur pasnya ini yang bagian bawah ini, yang lubang gede ini. Kita coba menggunakan biji. Ini biji sawinya. Nah, biji sawi curah iki jadi sarsor, guys. Ini kalau lebih gampang dianu kayak gini. Jadi lantainya putih, terus diiri kiri kayak gini.
kan kelihatan udah rata apa belum. Nah ini ada berapa yang belum, ini lagi ini lagi kayak gitu loh. Setelah dirasa rata, tiap lubang kecil ada satu bijinya, selanjutnya kita tarik. Nah kayak gini, kita lihat apakah bijinya pada jatuh. Ini belum dikasih media ya, jadi kalau tadi itu jatuh nanti keluar di lubang airnya. Nah ini ternyata ada yang di sini. Nah, berarti itu apa ya, lolos kayak gitulah. Ini biji-bijinya ini lumayan rata. Tadi ada yang nempel di sini, soalnya kalau enggak nempel di sini nih jejer-jejernya rapi guys. Ya ini besok kita coba pakai biji tosakan, sama ini sudah dikasih media, sama tempatnya nanti kita siapkan dulu buat apa atapnya, nanti kan kita jual biji siap apa bibit siap tanamnya. Udah sekian aja dulu ya kebersamaan kita, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.